Sebenarnya boy ada kat sana akad dia, tapi disebabkan boy tertinggal flight. Oh, tertinggal flight. Kalau tak, boy dan Nisa dah kat sana. Hello, Boyra here. Oh, guys, welcome back bersama saya Profesor Boyra. Dan apa yang Boy nak buat hari ni? So hari ni, macam yang kita tahu, tanggal 22 Disember ni ialah tarikh pernikahan sahabat baik saya iaitu Sulung. Alhamdulillah Tandia yang dah pun melepaskan akad. Baru saja tadi boy baru habis tengok live, sekarang pukul 9.56. Sebenarnya boy ada kat sana akad dia, tapi disebabkan boy tertinggal flight. Beza 10 minit je tadi. Oh, tertinggal flight. Kalau tak, boy dan Nisa dah kat sana. Tapi apapun, boy dah beli emergency ticket. 600 ke Allah. Tapi tak apa, demi sahabat saya, saya rela pergi. Walaupun terjadi halangan dia, saya akan tetap sampai. Sudah, saya akan sampai dekat perkahwinan anda. Tapi saya tak dapat nak saksikan akad anda lah. Tapi alhamdulillah, Sulung dengan sekali lafaz sajalah. Baru je saya tengok live Umi dia tadi. Okay. So apa pun, by the way, boy nak ucapkan terima kasih lah kepada Army Army Papa Boy. Tengok, saya ada dapat 3 award. Host terbaik, pelawak terbaik, dan juga talent terbaik team. Aku sebenarnya, boy malas lah nak riak kan. 3 kot, aduh. 3 boleh dapat. Tak tahu dah letak mana. Full dah rumah ni weh. Boy tak tahu dah letak mana piala boy. Aduh, alhamdulillah. Tapi ini berkat korang lah, selalu support boy kan. Kalau macam pelawak ni, boy pun tak tahu boy. Sebab boy tak kelakar sangat. Mungkin disebabkan, tak tahu lah macam mana. Tapi sebenarnya, jujur boy cakap, tahun ni ialah tahun yang boy sengaja. Boy sengaja apa? Boy sengaja banyak tak datang kerja. Kalau tak, boy akan dapat 19 award. Kau mainkan. Takkanlah kalau boy macam contoh boy datang awal selalu, boy akan dapat talent yang berdisiplin. Sebab tu boy sengaja tak datang awal apa semua. And kenapa boy selalu tak buat rambut, pakai kopi aja? Takut boy dapat kategori yang paling stylo sekali. Sebab tu boy kenapa macam, biarlah aku tak datang. Sebab boy tahu kalau boy banyak datang, lepas tu bukti hari boy datang, boy dapat semua award. Macam dance terbaik tu boy cakap kali, bagilah kat Lami. Okay. But boy, ngaulah. Aduh, yang top sell award tu kan ada Alif cakap kan. Dia cakap kan, yang all time tu Boyra. Jadi sebenarnya Alif nak buat all time, tapi boy cakap buat yang top sell je. Yang maksudnya peman paling tinggi. Viral lah dapat. Kalau all time tak tahulah. Ada 200 piala kat sini je. So sekarang apa yang boy nak buat ni, boy bukan nak cerita pasal kemenangan boy, tapi boy nak berterima kasih je lah kepada korang. Sebab boy, korang support saya kan. Saya bangga kat korang. Okay, so sekarang flight boy pukul 1 je lagi. Boy akan tiba kat Kelantan lah dalam pukul 2 macam tu. Sebab kita nak datang dekat perkahwinan sahabat kita. Aku bersyukur sebenarnya dapat yang ni sebab ada duit RM2,500. Patutnya boy dapat superstar. Cuma boy cakap tak yam Alif, jangan aku semualah cakap bank. Takkanlah boleh dapat RM7,500. Yang ni dapat, yang tu dapat. Boleh cakap bagilah siapa-siapa yang memerlukan. Mimi dapat. Tak adalah, memang Mimi layak pun. Sebab Mimi boleh tengok kan dengan usaha dia. Setiap hari datang kerja. Lepas tu ada apa-apa transformasi pun dia perform. Tahun ni dia, nama dia banyak naik. So alhamdulillah lah, sebab nama boy tak pernah naik. Boy duduk tengah-tengah je. Tak turun, tak naik. Tapi itulah. And tanya jugalah kepada semua yang lain, semua yang AIT. Yang lain jangan, yang memutus asa. Jangan risau, talent-talent yang lain mungkin tahun depan boy akan kurangkan aktif lah. Sebab kalau tak, boy akan dapat banyak macam ni lagi. Tengoklah, boy walaupun ni banyak tercalon weh. Banyak tercalon dari segi akademi yang lain pun boy banyak tercalon. Cuma tak apa, bijak kat Alif tu. Kalau tak, terlalu nampak lah. Tak ada yang berbakat kat AIT, aku seorang je. Ada gerak-gerak. Tapi apapun, terima kasih lah yang setiasa support saya. Even kita tak seberapa, tak banyak pun, tapi kita ada, okay? So, sekarang boy nak pergi flight pukul 1, sekarang pukul 10. Takut boy lambat lagi. Bukan lambat tadi, sebenarnya salah informasi. Dekat tiket dia cakap boarding 555.
Tapi dekat sana kita orang sampai 5:55, tak ada dah, tutup dah. Jadi sebenarnya awal lagi 5:30, mungkin ada miscommunication ataupun tak tahulah apa yang berlaku. Boy tak ada dapat email dari Asia, so apa-apa pun, jom kita pergi majlis perkahwinan sulung, let's go. Okay guys, so sekarang boy baru selesai membeli baju sebelum boy flight boy, alang-alang delay kan. Patutnya baju boy dah dekat Kelantan, tapi disebabkan ada beberapa hal kita tertinggal flight, so boy pun beli kat sini. Dan jadi kita akan menuju ke KLIA1 untuk penerbangan kita, let's go. Okay, alhamdulillah guys, sekarang boy baru sampai dekat Kelantan. Ini sekarang kita dah pukul 3, boy dah rushing gila sebab boy tertinggal flight, tapi disebabkan sahabat boy, boy kena pergi juga, faham tak? Itulah di mana bila kita letak nilai kesabatan tinggi, kita akan pergi juga walau apa yang terjadi. Macam boy kan, beli tiket, lepas tu tiket baru ni harga 600. Boy, boy sempat lagi menghutang-hutang nasibnya ada duit kemenangan 2500 tu, boy gunakan. Nampak? Itulah nama dia, function dia. So alhamdulillah lah, sekarang boy dah on the way pergi tempat perkahwinan sulung. So kita jumpa kat sana, let's go. Boleh dah. Ni all time favorite kita ni. Aduh, all time favorite. The best team A. Tahniah. Adam the best dancer lah. Tapi sayang Adam tak masuk kan. Kalau masuk, menanglah the best dancer. Kau terlalu muda. Itu masuk kategori. Betul. Kau sama-sama prime kau dah ni kan. Kau kira OG lah dalam bidang-bidang ni. Pandai kau goreng apa? Betul. Bukan Yazid, copyright Yazid. Yazid menyanyi kat dalam guys. So sekarang kita lepak-lepak bersama Idris. So jadi kita akan pergi melawat rumah Dato, okay? Let's go. Alhamdulillah, kita dah pun sampai dekat rumah Aries. Oh, tuan rumah. Saya tuan rumah. Aries sebenarnya sedang menyapu lah, tengah buat apa lah, sebab kita nak menyambut tetamu kan. Jadi selamat datang kat boy. First time aku datang sini. First time Baba. Bukan Baba. Okay, Baba tadi. Okay, Baba ni. Oh, halo punya. Ya, ya, selamat datang. Selamat datang. Saya wakil, saya wakil. Jumpa, saya nak jumpa siapa? Apa nama anak Riz? Rafael. Kau macam tak tahu ni. Saja nak tengok kau tahu tak? Ada kata. Sini. Riz, dia tak tahu nama anak kau Riz. Tahu, I'm junior. Riz, tengok Riz. Rafael. Eh, kau tak tahu. Riz, kau tengok Riz, kawan baik kau Riz. Tak tahu nama pernah anak. Pernah pula kau beritahu nama anak dia. Jatuh. Aku panggil apa? Aku tanya dia. Kita nak pergi rumah anak Riz yang bernama, dia senyap. Aku tanya. Kita nak beritahu nanti kantoi. Masalahnya kau dah reveal dah. Dah. Alah, kau dah approve kan. Aku dah reveal satu nama depan. Nama apa pun? Aku dah tahu. Tak payahlah. Aku dah ni. Budak ni. Jahat lah. Ni baru nama dia. Kawan ni. Sebab takut nanti terimpin nama banyak. Jangan, aku ada kerja ya. Alasan, Ali macam lari juga. Okay, so kita akan tanya sahabat baik Aries yang merupai Alifal. Ya Allah, dia nak pergi mana pula dia.
kita tahu dia. Apa? Okey, kita bersama dengan Alifan iaitu sahabat baik Aries. Betul betul. Hmm. Bisikkan saya nama kedua anak. Oh, saya Aries. Selalu saya tahu. Anak dia Aries. Oh. Jadi saya ada yang nama kedua. Oh, ada dua huruf kan? Tak ingat ya. Okay. Tak ingat. Ha, sebab kita nama panggilan. Chef Boy pun cuma tak kenal Boy je dulu. Oh, tak lagi nombor kedua tu tak reveal lagi. Ha, sebab tak suruh bisik. Oh. Memang tak ingat lah. Bukan tak ingat. Dia tak reveal lagi. Oh, tak reveal lagi. Jadi, bisik-bisik. Bisik. Oh, dah. Okey lah, daripada seorang ni yang... Kau dia gelar sama kawan baik, best friend, Riz. Yang susah, senang sama-sama. Tak nak. Aku bisik. Tak nak. Boy kecewa. Hah? Ui, dia cakap aku tak tahu. Kau tahu tak? Aku tahu. Aku bisik. Okay, so nampaknya kita tahulah siapa kawan sebenar yang selalu caring. Yang kita dah dapat dah. Alah, bukan. Kau bawa apa bini aku selalu mesej dengan bini Riz? Takkanlah aku tak tahu. Masalah kau sama sekarang lagi tak tahu. Apalah, awak malu lah. Aku tahu, aku saja. Dia benda nak buat surprise kan. So, kita nak tanyalah ayah-ayah ni. Apa hukum memancing ikan di khalayak ramai? Hukum dia khalayak ramai lah. Kalau kita ikut ilmu tasawuf, haram. Kalau ikut ilmu tasawuf mana ada hukum memancing di khalayak ramai gitu. Tak ada hukum. Nak memancing. Oh, aku jadi ikut. Kau haram. Aku haram. Ada sebab. Kau mancing. Kau haram. Kau mancing sambil pegang awek. Salah. Ha, hukum dia harus je mancing untuk mencari nafkah, tengok. Korang ni kan. Tapi kalau kita jadi ikan tu haram. Janganlah orang-orang untuk makan. Tengok ini haram dari tak tahu dari ilmu mana. Awak haram juga. Pegang tangan dengan awek lain. Mana ada. Okey, sekali lagi. Apa hukum mengail udang di khalayak ramai? Tak dapat udang. Hukum malam. Aku tak dapat udang. Eh, hukum dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Salah, tak boleh. Kenapa? Kalau berbogel. Ramai mana boleh. Tengok alam kau ni. Tengok nak pergi memancing. Lepas tu semua benda tak tahu. Kau nak ikut aku kenapa? Tengok. Kau pergi memancing. Suasana kampung guys. Tu gangster. Ini semua buat hal sama ni. Backing oleh abis. Okay guys, so ni dah barai dah ni. Tapi aku macam handsome lagi. Kenapa kau? Bukan kau nampak handsome. Sebab kau berlawan dengan aku. Dia aku nampak handsome. Okay lah guys, so terima kasih kerana melayan konten saya seharian di Kelantan. Tengok iPad saya. Banyak gila. So elak dulu kamera tu. Tengok kau pilih. Haa, nampak? Nampak. Cameraman barai dah tu. Okay, so saya tak nampak apa-apa dah. So box saya dah nak gerak dah ni. Terima kasih lah. Semoga balik cepat lah tu lah. Alhamdulillah. Thank you Amari. Walaupun Alam tak tahu nama anak Datuk tak apalah. Aku tahulah. Okay. So bye-bye semua. Terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. And jumpa lagi. Assalamualaikum. Hey, what the fuck are you? What the fuck are you?